Karena pada ngetek aku di makeup 3 menit, jadi aku ngelakuin skincare 3 menit. Jadi aku mau ngelakuin skincare rutin. Pertama aku mau pakai Exfol Toner. Maaf guys, ini agak panik ya. Soalnya aku belum pernah ngitung aku tuh skincarean berapa lama gitu. Jadi aku nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. So, yeah, but let's try. Yang pertama aku pakai Exfol Toner, terus aku ratain aja ke seluruh wajah aku. Oke, kalau udah pakai Exfol Toner, aku mau lanjut pakai hydrating toner. Oke, ini biar cepat dikit, aku pakai kipas untuk ngeringin. Bukan ngeringin sih, kayak supaya bikin menyerap gitu. Karena kayaknya sulit deh kalau nggak pakai. Lanjut pakai hydrating toner. Aku tap-tap, aduh kayaknya ini nggak akan berhasil di 3 menit. Aduh, pesimis duluan aku mah. Oke, ini pakai hydrating toner, ditap-tap. Jangan lupa pakaiin ke leher juga. Lanjut pakai serum, tapi ini belum kering. Oke, aku lanjut pakai serum. Ini pakai hyaluronic serum. Oke, sumpah guys, aku panik banget ini. Oke, ini pakaiin hyaluronic serum. Nah, kalau udah pakai serum, aku mau lanjut pakai eye cream. Di sini aku pakai eye cream. Oke, tatain. Oke. Guys, ini asli aku udah deg-degan. Bisa nggak ya? Oke, pakai eye cream. Habis pakai eye cream, terus aku pakai dark spot buat bekas jerawat aku. Jadi aku cuma aplikasiinnya di bekas jerawat aku aja. Yang merah-merah ini. Oke. Lanjut. Oke, aku butuh kipas. Lanjut pakai moisturizer. Oke, aku pakai moisturizer dikit lagi. Yuk, bisa. Pakai moisturizer, habis itu langsung pakai sunscreen. Sunscreen dua jari, jangan lupa. Oke. Sunscreennya. Aduh, dikit lagi. Bisa. Yuk. Dikit lagi. Oke. I can do this. Oke. Ah, selesai. Ah, skincare 3 menit. Selesai. Yay, semoga membantu.